Oh enggak, saya lagi sendiri aja, lagi apa ya, lagi mungkin karena alhamdulillahnya banyak kegiatan, jadi terlalu apa, sedang enjoy aja ngejalanin kegiatan. Ya mau gimana ya, mungkin memilah dan memilih gitu. Karena terlalu memilah dan memilih, jadi ngejalanin aja ya sekarang. Pengennya mau cepet-cepet, pengennya kalau ada pasangan dan yang pas dan yang cocok. Cuman kan balik lagi kalau ngomongin pasangan hidup ataupun mau sampai nikah kan nggak main-main ya. Jadi kayak gini deh, jadi kalau sebenarnya kalau aku ngerasa sekarang udah ada di fase dimana kayak alhamdulillah pekerjaan sekarang stabil. Alhamdulillah sekarang tuh lagi mikirin gimana caranya terus berinovasi ya gitu di bidang seni gitu. Ya tinggal mencari pasangan lah gitu. Pasangan pengen banget lah, maksudnya pengen ada yang mensupport lah gitu. Pengen ada di setiap harinya yang memang apa ya, ngertiin pekerjaan. Intinya kan kalau kita sebagai pekerja seni yang ada di dunia entertain tuh harus berpikir panjang lebih gitu loh, kreatif gitu. Jadi butuh sosok orang yang support system lah, seseorang yang mensupport gitu. Tapi yakinlah nanti suatu saat datang. Ada, gue tuh gak neko-neko orangnya. Jadi kalau gue pribadi yang penting adalah dia bisa mendekatkan diri sama orang tua gue, terus juga bisa ngertiin pekerjaan, terus orangnya yang memang santai gitu. Ya terus ya intinya yang bisa nerima apa adanya, karena mau diajak susah gitu, maksudnya yang memang gini gue apa adanya gitu. Gue pengennya sih di luar satu profesi, jadi kayak gue pengennya memang kita enjoy dengan hidup kita berdua aja nanti tuh gitu. Kita lihat aja nanti. Aku nggak tahu berapa hariannya ya, maksudnya yang kalau nggak salah di preskon tuh ada disebutkan detailnya berapa lamanya. 14 hari. Dia juga mau, tapi dari pihak apa? Pihak lawyer aku kemarin ketika preskon ada penegasan bahwa memang kita kasih estimasi waktu ke mereka untuk kembalikan gitu sih. Intinya saya pengen kelarin ini semua, asalkan kelarin dulu hak yang saya minta. Setelah itu please tolong jangan ganggu kehidupan saya ketika udah punya hak semuanya. Kan juga oleh saudara Teddy bahwa dia hanya menuntut hak dari anaknya Bintang gitu. Ya, di dalam surat kami kasih waktu 14 hari sejak hari ini. Gitu ya. Kami kasih waktu sesuai dengan surat kami yang kita kirim hari ini, itu kami minta dikembalikan dalam waktu 14 hari sejak surat kami layangkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.